Oke, tes. 1, 2, 3, dicoba ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Alhamdulillah. Today we are going to continue again our material, and I hope that this is last meeting before the final test, yeah, that will be held on the next 2 weeks. And good morning everybody, and we are going to start the lecture. And as usual, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf karena kita saya ya khususnya terlambat almost 1.5 hours ya, because I have some trouble with the Siakat account of me, yeah, of mine. And I hope that we can have the good discussion for today, and there is no obstacle and problems toward our class. Well, before we start, let's pray together. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita serap dengan baik, bermanfaat untuk Anda khususnya dan untuk penonton yang lain pada umumnya. And the prayer begins. Finish, okay. Well, I would like to call ya, mahasiswa yang sudah berada di dalam live streaming video saya pada pagi hari ini. Kita lihat sudah ada siapa saja. Sudah ada Ira Selviana, halo Ira. Kemudian ada Lambertus Hamar, halo Lambertus. Risma, Salsabila dan Lutfi, halo semuanya. And then Anissa, and then Amalia, and then Tia Septiana, and then Wigo Indri, ya, Yemima, Anggita, Apriyani, kemudian ada Maggie, Marta, Sinlay. Okay, well, yeah, this is our last materials ya, yeah, sebelum UAS ya. Kemungkinan untuk UAS nanti tetap saya akan memberikan petunjuk, dan kita akan lihat bahwa UAS atau final testnya itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-9 sampai ini nanti pertemuan ke-15 ya. Baik, pada pertemuan ke-15 ini ya, sesuai dengan judul ya, we are going to learn about the title of this tag is skimming and scanning ya. Jadi kita akan belajar tentang tips dalam strategi dalam membaca, yaitu skimming dan scanning ya. Oke, nanti juga akan saya paparkan juga ya tentang skimming and scanning seperti yang sudah ada di dalam RPS kalian ya. Jadi kita akan belajar tentang reading strategies. Oke, sekarang kita masuk ke dalam slide yang akan saya jelaskan ya. Oke, bisa kalian perhatikan this one. Oke, ya, saya akan buka materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan skimming and scanning ya. Jadi dalam sebuah keterampilan membaca ya, pada khususnya di dalam if we are going to understand about a text, especially English text ya, we should first know about the main idea of or the topic of the text ya. Jadi yang pertama kali yang harus kita pahami dalam keterampilan membaca dalam bahasa Inggris maupun bahasa yang lainnya, bahwa kita harus tahu apa sih yang dibicarakan dalam sebuah teks tersebut, atau apa sih ide pokok yang ada di dalam teks tersebut. Nah, biasanya umumnya kalau misalnya kita ada suatu teks, pasti kita akan cenderung membaca seluruh teks atau seluruh paragraf tersebut. Nah, nanti ketika ada soal ya, soal tentang yang berhubungan dengan teks tersebut, kita justru akan mengulangi kembali teksnya, kita akan baca kembali. Nah, makanya bagaimana sih agar kita menghemat waktu, apalagi kalau misalnya itu nanti diujikan di dalam sebuah tes. Nah, we should know about some techniques in the reading ya. So the most common techniques that we can use in reading strategies, they are skimming and scanning ya. Skim, jadi skim itu adalah membaca secara singkat dan padat
ya. Kemudian ada scan, ya scan itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan scan, alat scan itu artinya adalah memindai atau pindainya. Tapi bagaimana sih di dalam reading strategies itu, skimming dan scanning itu maksudnya apa? Nah, sekarang kita lihat. What is skimming? Jadi teorinya di sini adalah skimming itu adalah to read quickly to get the general idea of a passage, ya. Jadi karena kita ingin menghemat waktu, di sini maka ada gambar waktu, maka yang harus kita lakukan di dalam skimming techniques adalah kita harus menghemat waktu dengan cara membaca secara cepat teks, ya, untuk mendapatkan ide yang paling umum atau untuk mendapatkan ide pokok tersebut. Ya, jadi dalam sebuah teks kita nggak perlu membaca teliti, apalagi kalau misalnya teksnya berbahasa Inggris, maka kalian biasanya ini artinya apa ya, ini artinya apa ya, kalian seperti itu. Nah, padahal itu akan menghabiskan banyak waktu, ya, padahal itu nanti akan ada di tes. Misalnya kalian diminta untuk merangkum seperti kemarin, oh kalian harus merangkum, berarti kalau merangkum itu juga harus membaca. Nah, ketika membaca, apakah iya kamu harus membaca secara detail satu persatu? Kita lihat fungsinya. Kalau fungsinya hanya untuk mengetahui ide pokok ataupun ide yang paling umum, kita harus membaca secara cepat teks tersebut untuk mengetahui general idea. Nah, apa bisa means dengan membaca cepat kita jadi tahu kontennya? Bisa. Tekniknya bagaimana? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, when skimming, ya, ketika kita akan melakukan skimming, ingat skimming adalah the functions of skimming is to get the main idea or the topic of the text. Jadi skimming itu fungsinya untuk memahami ataupun mendapatkan ide umum, ide pokok dalam sebuah teks. Jadi secara kita melihat teks secara global, ya, tidak secara detail, ya, tidak ketika misalnya kita ditanya tentang sesuatu hal, ini teks ini membicarakan tentang apa sih, ketika ada di dalam koran atau majalah. Nah, kamu harus paham ide pokoknya, ya. Jadi fungsinya skimming adalah untuk mengetahui isi dari teks secara general, ya, bukan secara detail. Nah, ketika kita akan melakukan dengan menggunakan teknik skimming, what you should do, yang pertama adalah don't read everything but try to skip the text, ya. Jangan membaca seluruh teks, ya, tapi kalian harus bisa membaca ataupun mendapatkan kalimat yang berisi tentang ide pokok tersebut. Jadi kalian nggak perlu membaca kalimat-kalimat lain yang tidak relevan, ya. Jadi biasanya umumnya di dalam teks-teks yang klasik ataupun teks-teks yang ditulis secara tradisional, ya, biasanya kan kita akan mendapatkan ide pokok itu terletak di mana? Kalimat yang pertama, papat terakhir, apa yang di tengah. Nah, kita lihat biasanya umumnya kalaupun misalnya di dalam soal-soal, ya, khususnya di dalam soal-soal yang berbahasa Inggris ataupun yang umum, tidak terlalu yang akademik, biasanya kalimatnya terletak di kalimat pertama. Nah, kita bisa lihat kalimat pertama, kemudian kita nggak perlu membaca isi seluruh paragraf, contohnya seperti itu. And then the second one, when skim, we should read the first and the last sentences of the paragraphs. Nah, ini, nah, yang paling umum terletak di mana kalimat tersebut, yang terletak di first, yang paling awal ataupun in the last sentences, yang awal ataupun yang akhir. Dalam sebuah paragraf umumnya ide pokok terletak di awal ataupun di akhir kalimat. Ingat, one sentence and another sentence is separated by the full stop. Jadi kalau misalnya kalian mendapati ada titik, kemudian ada titik baru, maka itu memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi kalian bisa langsung membaca kalimat pertama, kemudian lompat ke kalimat terakhir. Apakah sudah sesuai? Apakah kalimat awal ataupun kalimat akhir yang ada pokoknya? Nah, kalian bisa tentukan. Sangat jarang kita mendapati ada ide pokok berada di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah paragraf maksud saya. Jadi umumnya berada di awal, ya, deduktif ataupun di akhir induktif. Kemudian what we should do next, read the introductions and the summary. Nah, gimana miss kalau misalnya teksnya panjang, kalau misalnya saya memberikan teks yang panjang, misalnya ada 2 halaman panjang gitu, ya, misalnya kalian bisa langsung membaca paragraf yang pertama as the introductions ataupun paragraf yang terakhir as the summary, ya, paragraf pembuka ataupun paragraf penutup. Biasanya penutup di dalam sebuah teks itu bisa restatement, bisa mengulang kembali apa yang ada di dalam introductions, atau di dalam penutup bisa berisi misalnya sebuah recommendations, ya, bisa berupa rekomendasi ataupun
bisa juga memaparkan kesimpulan yang sudah dipaparkan ataupun kesimpulan dari paragraf-paragraf yang ada sebelumnya, ya. Nah, biasanya nanti kalian kalau misalnya kesimpulan itu adalah pengulangan dan introduction atau statement. Tapi kalau misalnya berupa rekomendasi ataupun opini dari penulis, ya berarti itu merupakan sebelum-sebelumnya merupakan supporting, kalimat yang mendukung gitu. Apalagi yang harus kita berikan? Read a few examples until you understand the concept they are meant to illustrate. Nah, kalaupun misalnya kalian sudah mendapat ide pokoknya, kalian bisa membaca contoh-contoh kecil ya untuk betul-betul meyakinkan kamu tentang konsep ataupun isi yang ada di dalam teks tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya itu teks tentang argumentasi, ya pasti penulisnya selain menuliskan argumentasinya, dia juga akan menuliskan kalimat-kalimat yang mendukung argumentasi tersebut. Berupa apa? Bisa berupa contoh, bisa berupa kejadian yang ada di sekitarnya, ya bisa berupa mungkin hasil dari penelitian yang sudah dilakukan untuk mensupport argumentasi dari penulis tersebut. Nah, itu ya. Jadi itu adalah skimming. So, the four techniques here you can practice and apply when you want to find the general idea or the main idea of the text. What are they? Yang itu tadi, don't read everything. Read the first and the last sentences and then you should read the introduction or the summary of the paragraphs. Nah, kemudian getting the gist, ya. Gist itu seperti sama juga dengan main idea, ya. Gist itu adalah ide-ide atau sari-sari, ya. Ataupun ibaratnya adalah core of the text, inti dari teks tersebut. Nah, gimana cara mendapatkan inti dari teks tersebut? Yang pertama, not stopping itu means gak usah berhenti lama-lama membaca di dalam teks. Jadi jangan kalian membaca terus mikir atau mengillustrate ini atau memahami dengan pelan-pelan, tidak perlu, agak cepat aja. Kemudian baca first and last paragraphs and then you can find the topic sentences and then kuncinya adalah read fast, ya gitu. Jadi sometimes ya kalian perlu membaca dengan pelan-pelan dan detail, hati-hati. Tapi kalau untuk mendapatkan ide pokok ataupun ide utama, kalian tidak perlu tidak perlu membaca secara perlahan, langsung aja secara cepat, ya. Well, next we are going to continue again in skimming. Nah, jadi sudah how to skim. Yang pertama ini tekniknya, kalau tadi adalah when skim, ketika skimming, ya ini juga masih sama tekniknya. Yang pertama adalah read the title, teksnya kamu baca. Kemudian kalian baca tadi introductions atau subtitle ataupun biasanya adalah subbab. Kemudian read the first sentences of each paragraph. Kamu bisa membaca setiap kalimat di dalam paragraf and then notice any pictures, charts or graphics. Jika di dalam teks tersebut ada gambar, ada diagram ataupun ada tabel-tabel, nah kamu bisa langsung menyimak gambarnya itu menceritakan tentang apa sih, mendeskripsikan tentang apa sih. Nah itu biasanya kalian memang kalau membaca yang ada grafiknya memang langsung kalian lihat ya gambarnya apa. Nah itu juga penting, harus kalian simak ya. Tapi kalau misalnya tulisannya terlalu banyak ya di dalam paragraf itu juga tidak efektif. Maka kalau misalnya kalian menulis sebuah laporan ya, instead of explaining with a text in a paragraph, daripada kalian menampilkan data dalam paragraf, dalam uraian, lebih baik kalian tulis dalam tabel, diagram ya, ataupun gambar sebagai ilustrasi ya. Makanya sekarang kalian misalnya apalagi misalnya anak desain grafis bisa membuat infografis. Orang-orang akan lebih mudah membaca infografis daripada teks secara panjang. Kemudian yang terakhir adalah read summary or last paragraph if there is one. Bisa membaca summary ataupun ringkasannya ataupun paragraf terakhir, ya. Nah, sekarang seperti ini. Ini adalah sebuah teks, ya.
Please, let's practice skimming using the questions below. Okay, nah di sini, remember to underline your keyword. Jadi ini contohnya. Okay, nah sekarang kita baca ini ya, kemudian kita tentukan. Nah, skimming itu kita kan langsung jadi skimming itu biasanya di paragraf ini, kemudian kita dapat mendapati satu kalimat yang sesuai dengan paragraf ini. Sekarang kita baca ya, pelan-pelan. Let's skim the first and last sentences from the passage. Teksnya segini. Tapi kalau menggunakan skimming, kita cukup membaca title-nya. Nah, ini kita malah disuruh mencari title-nya. Gimana bacanya? Langsung kita baca first paragraph and the last, sorry, first sentence and the last sentence. Oke, kita baca first sentence. In recent years, evidence has been collected which suggests that the proportion of British children and teenagers who are unhappy is higher than in many other developed countries around the world. Jadi, oke okay ya, jadi anak-anak di British dan remaja itu konsentrasinya lebih tidak bahagia dibanding yang berada di negara berkembang ya. Jadi total anak-anak dan remaja di British who are unhappy, yang tidak bahagia, itu lebih tinggi daripada di beberapa negara berkembang, di beberapa negara maju di dunia. Negara maju ya, developed countries itu negara maju, tapi kalau developing countries negara berkembang. Developed negara maju, developing country negara berkembang. Berflower ya, kalau Indo biasa di negeri berflower ya, Indonesia ya. This seems to have a negative effect on how they feel about themselves. This seems to have a negative effect on how they feel about themselves. Ya, jadi totalnya anak-anak yang tidak bahagia itu akan punya negative effect tentang apa yang mereka rasakan, perasaannya. Oke, okay. Manakah yang paling sesuai? A. Parents are to blame for the state of children today. B. A report with many conclusions and worries about the United Kingdom. C. Growing up unhappy generation. Or D. There are so many social problems young people face today. Yang manakah yang paling tepat untuk menjadi heading? A, B, C, or D? Silakan dijawab di kolom komentar, kolom live chat. Saya ingin tahu. Sudah saya bacakan first sentence and the last sentence. Sekarang kalian yang tentukan heading yang paling tepat untuk paragraf ini apa. Silakan. Sudah ada jawab? Oke, langsung aja ya. Kayaknya kalian enggak tahu nyimak apa enggak nih ya. Jadi di sini kita lihat bahwa nomor kalimat pertama ini adalah kita dipaparkan bahwa statistik atau jumlah anak-anak dan remaja British di UK itu lebih banyak enggak bahagianya dibanding negara maju lainnya. Kemudian di sini juga ya, this seems to have negative effect on how they feel about themselves, tentang bagaimana nanti ini berakibat pada perasaannya. Maka yang paling tepat adalah yang sesuai dengan paragraf pertama dengan paragraf kedua ya, tentang unhappy children. Maka di sini bisa kita lihat ada keywordnya, ada unhappy, maka kita bisa mencari kalau parents are to blame for the state children today, tidak, karena dia tidak membicarakan tentang orang tua, peran orang tua. B. Report with many conclusions and worries about the United Kingdom. Ini juga terlalu luas karena yang dibicarakan tidak hanya banyak kesimpulan tentang United Kingdom, tapi tentang anak-anaknya, tentang young people ya. Maka di sini growing up unhappy generation ya, and then there are so many social problems young people face today. Yang benar adalah yang C, growing up unhappy generation. Jadi
bagaimana nanti kita menumbuh kembangkan generasi yang tidak bahagia ya. Jadi di sini ada kata-kata unhappy, maka kita cari yang repetitionnya begitu ya. Oke, nah itu adalah skip. Jadi remember ya, you should read the first and the last sentence when you want to find the main idea of the text. Kalau kalian masih nggak yakin juga dengan membaca first and the last sentence, kamu bisa membaca agak cepat paragraf ataupun kalimat selanjutnya yang ada di tengah-tengah ini, kalian baca dengan cepat, nggak usah baca dengan perlahan-lahan. Nah, nanti kalau misalnya udah klop antara pertama, terakhir, dan yang di tengah-tengah, baru kalian tentukan main idenya. Ingat, membaca yang bagian tengah itu if you are unsure, ya uncertain with the first and the last sentence. Kalau nggak yakin, baru kalian baca di tengah-tengahnya. Oke, begitu ya. Next, we are going to learn about scanning. Ya, apa itu scanning? Nah, kebalikannya dari skimming, jadi scanning itu kita gunakan scanning untuk mencari informasi detail di dalam sebuah teks. Jadi kalau misalnya tadi skimming kita untuk mencari ide pokok dalam sebuah teks, kalau scanning itu kita hanya mencari informasi-informasi yang detail. Contohnya misalnya kita ditanya, misalnya di dalam teks tadi, ya, yang people-nya dari negara mana atau unhappy people-nya dari negara mana. Nah, tadi ada kata-kata British. Nah, maka British itu menjadi informasi yang detail, informasi yang spesifik. Ataupun kalau misalnya kalian di dalam teks tentang sejarah ya, the historian text, you are asking about year ya, tahun berapa sih misalnya? Tahun berapa sih presiden presiden XX dilantik misalnya seperti itu. Nah, itu kita nggak bisa mencari dengan teknik skimming, karena skimming hanya mencari tadi isi konten dari teks secara umum. Tapi kalau kita ditanya tahun berapa sih, ataupun siapa sih nama dari proklamator misalnya, nah, itu kita harus menggunakan scanning. Nah, apa sih yang bisa dijawab dengan menggunakan scanning? Nah, scanning itu menanyakan yang pertama adalah particular name, nama yang sangat spesifik ya, nama-nama tertentu ataupun telephone number ya, nomor telepon biasanya di buku telepon, ataupun ada date ya, ada tentang tanggal, tanggal apa misalnya, tanggal lahirnya tokoh ini, ataupun tanggal kemerdekaannya negara ini dan sebagainya, ataupun number or the program or the cause. Apa ini the cause, maksudnya ini adalah mungkin keadaan cuaca ya. Now scanning, get only what you need. Get only what you need. Dalam scanning atau dalam teknik yang kedua ini scanning, kita hanya mendapat yang kamu butuhkan. Cari yang kamu butuhkan aja, ya. Caranya gimana? Scanning, ya ini adalah penjelasannya. Scanning is rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. Kamu harus memindahkan ataupun running ya, melarikan ataupun menggerakkan mata kamu sepanjang teks untuk mencari detail ataupun untuk mencari informasi yang spesifik. Ya, langsung mata kamu menuju kepada kata kunci yang dicari ataupun yang kamu butuhkan. Caranya gimana, Miss? Nah, caranya adalah 3 steps to scanning include search for keywords. Nah, temukan kata kunci yang ditanyakan di dalam sebuah teks ataupun yang ingin kamu ketahui. Nah, kemudian setelah kamu menyimpan, setelah kamu merecord kata kuncinya apa, move quickly over the page. Jadi, pindahkan mata kamu ataupun pindai dengan menggunakan mata kamu secara cepat, and then less reading and more searching. Bacanya enggak usah terlalu banyak dan lebih banyak mencari kata kuncinya. Nah, let's practice scanning using the question below. How many European countries are in first report? Nah, di sini pertanyaannya ini adalah latihan. How many European countries are in the first report? Ada berapa banyak negara Eropa dalam laporan yang pertama? Maka yang ditanya adalah jumlah negara Eropa. Maka yang harus dicari adalah number. Nah, di sini. Maka kita kali cari European countries ya. European countries di sini kita lihat adalah European countries sudah ada di sini. Maka di sini kita baca yang ini ketemu di sini European countries.
kalau sudah ketemu, sudah ketemu seperti tadi, oh ada European countries nih di sini, di kalimat itu, maka kita baca kalimat itu. Kalimatnya dimulai dari mana, Miss? Dimulai dari titik sebelumnya. Titik sebelumnya di mana keyword itu ditemukan. Ini ditemukan, titik sebelumnya ini. Nah, sekarang kita baca. For example, a recently published report set out to measure well-being among young people in 19 European countries found that the United Kingdom came bottom. Ada berapa? 19 ya, di sini adalah jumlahnya. Nah, di sini ada 19. Next. So, jadi yang pertama, gunanya skimming untuk apa? Scanning untuk apa? Skim to understand the general idea of a passage. Digunakan untuk memahami ide pokok atau ide secara umum dari sebuah teks. Tapi kalau scanning, lawan kata dari skimming, for specific word, untuk mencari kata-kata yang spesifik, kata-kata yang khusus, bisa juga menggunakan numbers, bisa juga menggunakan details, ya, bisa juga menggunakan untuk jawaban, ya. Jadi skimming untuk mengetahui secara general, secara umum, tapi skimming secara khusus. Nah, apa sih manfaat dari ataupun scanning dan skimming? Nah, objectives and benefits, ya. Yang pertama adalah kita bisa mengidentify topics for reading. Kita bisa mengetahui topiknya, ya. Kemudian to know the opinions of people, to determine the organization of writing, to get the important part that we need, a whole and no reading, and to refresh what we've read. Jadi, kalau kita memadukan skimming dan scanning untuk membaca sebuah teks, maka kita bisa memahami secara umum ide pokoknya, ataupun kita juga mendapatkan informasi secara detail, ya. Apakah kita bisa menentukan skimming dan scanning? Kapan kita pakai skimming, kapan kita pakai scanning? Jadi, skimming dan scanning itu meskipun teknik, itu juga merupakan keterampilan. Jadi, kita harus bisa switch between scanning and skimming, ya. If we are reading a text, kita harus bisa switch kapanpun. Kita harus berpindah, oh ini pakai scanning, ini pakai skimming, begitu, ya. Oke, ada kesimpulan juga. Skimming and scanning is used when reading all type of document. Dapat digunakan untuk seluruh jenis teks, ya. We skim to get the idea of what document is about. Ya, kita dapat menggunakan skimming tentang dokumen untuk apa. Typically, skim all document before we actually begin to read. Kita bisa menggunakan skimming untuk tahu secara umum ini dokumennya tentang apa sih. Nah, seperti itu, ya. As we skim, we pada saat kita skimming, kita think about the topic. Kita think about what we already know about the topic and start to guess or anticipate the details. Kita dapat menebak ataupun mengantisipasi topik apa yang akan kita baca. Nah, kalau scanning itu apa? Untuk specific informations, ya. And then we work quickly when we skim and scan. Gitu, ya. Kita dapat secara umum. Well, itu adalah penjelasan tentang skimming dan scanning, ya. Oke, saya akan berikan lagi slide yang lain untuk mendukung pemahaman kalian, ya, di sini. Ini dia penjelasan selanjutnya. Ini slide dari Nurul Mardatila. Kita bisa baca perbedaannya, ya, di sini. Scanning and skimming. Nah, skimming and scanning are two very different strategies for speed reading. Jadi, skimming dan scanning ini penjelasannya adalah untuk membaca cepat, untuk membaca dengan efektif. Jadi, membaca tepat itu bukan berarti kita terus tidak memperhatikan isi dari teks tersebut, itu bukan. Justru dengan menggunakan teknik skimming dan scanning ini, kita jadi akan menebak, ya, isi secara khusus dan secara umum dengan lebih efektif, ya. They are each used for different purposes, ya. And they are not meant to be used all the time. Jadi, penggunaan keduanya memang berbeda, ya. Tadi sudah saya jelaskan, dan tidak bisa kita menggunakan itu terus-terusan. Oh, setiap kali ada soal di dalam teks bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, kita bisa pakai skimming dan scanning, ya. Tidak. Jadi khusus aja untuk tadi mengetahui ide pokok dan ide khusus, ya. They are at the first end of the speed reading range, while studying is at the slow end, ya.
Jadi kalau kita ingin menggunakan untuk membaca cepat itu, kita pakai skimming dan scanning, ya. Ataupun while studying is at the slow. Jadi kalau untuk membaca juga, kalau untuk belajar kita harus perlahan-lahan. Jadi tidak cocok digunakan kalau kita ingin belajar tentang suatu teks, gitu ya. So, sudah tadi sudah saya jelaskan ya, the definition of skimming. Ini penjelasannya, is one of the tools you can use to read more in less time, ya, untuk membaca lebih banyak dengan waktu yang terbatas. Ataupun skimming refers to looking only for the general or main ideas. Ya. Nih, with skimming, your overall understanding is reduced because you don't read everything. Ya, you read only what is important to your purpose. And skimming takes place while reading and allows you to look for detail in addition to the main ideas. Ya, jadi hanya mendapatkan ide pokok aja untuk tujuan kamu. Oke. Tadi sudah ada ini sama ya, first few paragraphs. Ataupun juga ada kalimat terakhir. Oke. Ini ya. If while skimming you feel you are grasping the main ideas, then you are skimming correctly. Ya, kamu harus dapat info. Udah, intinya adalah sama. Nah, skimming juga seperti itu. Saya baca secara umum bahwa scanning you look only for a specific fact or piece of information without reading everything. Ya, specific piece, maka ataupun specific fact, kamu dapat mencari fakta ataupun piece itu apa, potongannya ataupun bagian-bagian secara spesifik tentang sebuah teks ya, tanpa membaca seluruh kalimat tersebut ya. You scan when you look for your favorite show listed in couple guide. Contohnya adalah kamu dapat mencari program yang kamu sukai dalam sebuah jadwal tayangan televisi. Misalnya di dalam koran ada jadwal tayangan televisi, nah itu kamu langsung cari yang kamu sukai. Misalnya Ikatan Cinta pasti dia ada di RCTI, nah kamu langsung cari RCTI, langsung Ikatan Cinta judulnya kamu cari dan langsung cari jamnya pukul berapa. Nah seperti itu. Atau misalnya kalian pengen nyari tentang Indonesian Idol, Indonesian Idol RCTI, langsung kamu cari namanya Indonesian Idol, nah jamnya jam berapa, seperti itu ya. Ataupun kamu juga bisa mencari phone number in a telephone book. Kamu dapat mencari nomor telepon di dalam buku telepon, langsung cari buku teleponnya. Misalnya teman kamu di Semarang, langsung kamu cari 024 misalnya kalau di Semarang. Ataupun mencari apa, for the sports score in the newspaper, misalnya pertandingan sepak bola antara di Liga 1 misalnya Persema dengan PSIS ya misalnya. Nah kalau langsung cari aja nama klubnya dan cari skornya pertandingan. For scanning to be successful, you need to understand how your material is structured. Ya, kamu harus gimana caranya scanning itu bisa betul ya. You need to understand how your material is structured. Bagaimana teks tersebut dibangun, ya. As well as comprehend what you read as you can locate the specific information, ya. Jadi juga untuk menentukan di mana kamu dapat menemukan informasi spesifik tertentu. So, scanning also allows you to find the details and other information in a hurry. Seperti misalnya kamu ingin mencari jadwal penerbangan, kapan take off-nya, kapan landing-nya, nah itu pakai scanning. Misalnya tujuan ke Surabaya, nah kamu bisa cari SUP ataupun SRG ataupun CGK Cengkareng ya, di misalnya itu langsung kamu cari kodenya, kode penerbangannya, udah take off, udah landing ataupun delay dan sebagainya ya, in a hurry. Jadi agak dengan cepat scanningnya. Tadi sudah kamu bisa menentukan keywordnya, kata kuncinya, kemudian kamu lari sesuai dengan alfabet, bisa sesuai dengan chronologically, sesuai dengan jamnya, ataupun baik kategori ya, kategori misalnya kategori di dalam drama. Misalnya kamu pengen mencari drama yang menceritakan tentang misalnya sejarah, jadi langsung yang kategorinya tentang sejarah, ataupun yang tentang romantis, romance ya, gitu.
Okay, di sini adalah when to scan to find specific information. Kemudian dapat juga misalnya scanning index of book, ya, jenis-jenis buku, misalnya toko buku, ataupun website, ataupun materi di dalam, ataupun misalnya mencari kata di dalam kamus. Nah, itu bisa. Itu adalah contoh dari kapan kita harus menggunakan scanning. Ya, jadi seperti itu. Well, selanjutnya saya akan memberikan teks ya di dalam Google Classroom. Boleh nanti kalian tentukan ya dengan menggunakan scanning dan skimming. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan yang dapat kamu jawab dengan menggunakan teknik skimming dan scanning. Okay, so before I close the discussion for today's meeting, is there any questions? Ada pertanyaan? Oke, jadi jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan slide ini nanti ya di dalam Google Classroom dan juga teks yang harus kalian jawab. Begitu, oke. Okay. Is there any questions again? No, if there is no questions, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. The play begins. Finish. Thank you very much for your attention today. Dan langsung disimak di dalam Google Classroom. Saya akan memberikan soal dan teks yang dapat kalian jawab. Thank you very much for today. And we will see again maybe next 2 weeks in the final test. Ya. Jadi untuk final testnya kalian bisa mempelajari materi-materi atau menyimak kembali video saya di dalam khususnya pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kemudian nanti mungkin akan ada beberapa soal juga yang saya berikan dari mulai pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-7 ya. Nanti kalian pahami tentang grammar ya. Tentang grammar nanti akan ada juga. Kalaupun yang tidak grammar berarti pertemuan ke-9 sampai ke-15. Begitu ya. Jadi kalian pahami, kemudian kalau masih ada yang kurang paham bisa disimak kembali video saya. Well, see you again the next week. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan untuk Idul Fitri ya, saya mohon maaf apabila I have any mistake from the beginning until the end. Maafkan jika saya ada salah-salah kata dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada mata kuliah yang lainnya ya. Saya harap kamu dapat mendapatkan nilai yang terbaik, lebih baik dari mid-test. Thank you very much. See you again the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.